Thank you for staying with us on Entertainment News. Dan siang kali ini Niki Tirta akan memberikan referensi menu yang bisa Anda coba di rumah. Yes, menu spesial Onde Taro Susu untuk Anda, Good People. Onde Taro Susu. Dan informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita siang hari ini, Good People. Okay, thank you so much for watching. Have a great day and bye-bye. Bye-bye. Onde Taro Susu. People, ketemu lagi sama saya Niki Tirta di E-News Kitchen. Sekarang saya akan membuat makanan snack yang sangat populer sekali di Indonesia, yaitu onde-onde. Wah, gampang sekali sebenarnya ditemui di jalan-jalan. Tapi kalau biasanya kita menemui variasinya ada yang isi coklat, ada yang isi kacang hijau, dan lain-lain. Hari ini saya akan membuatnya berbeda. Saya akan membuat ubi taro susu. Penasaran seperti apa? Let's go! Oke, pertama-tama kita buat isiannya dulu. Oke, ini ada ubi ungu yang sudah direbus. Kita haluskan. Oke, sudah halus. Kita tambahkan gula tepung, 2 sendok makan. Tepung terigu, 2 sendok makan. Dan juga susu bubuk, 1 sendok makan. Kita ratakan. Oke, Good People. Nah, ini sekarang isiannya sudah rata. Oke, kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat kulitnya. Nah, sekarang di sini ada tepung ketan. Kita campur dengan tepung beras. Kita campur garam secukupnya. Lalu kita campur vanila bubuk, 2 sendok teh. Semuanya sudah masuk, lalu kita ratakan. Kita tambahkan air sedikit demi sedikit. Makan vanila ekstrak 1 sendok teh, lalu this is the best part, kita ulenin. Oke, pelan-pelan. Ketika sudah berasa terlalu kering, tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit. Oke, Good People, sekarang adonannya sudah kalis. Saatnya kita bentuk onde-ondenya. Kita masukkan ubi ungunya, lalu coklat putihnya, seperti ini. Oke, lalu kita kepal-kepal sampai ubi ungu dan coklat putihnya tertutup rapat supaya pada saat digoreng nanti tidak pecah. Lalu kita masukkan ke dalam air, seperti ini. Kita cemplungkan ke dalam wijen putih. Ya. Time to fry. Digoreng dengan minyak yang agak banyak dan juga api kecil. Resep yang saya berikan tadi bisa jadi sekitar 15-20 onde-onde ukuran besar. Oke, sudah matang. Kita tiriskan. Nah, sekarang kita sajikan. Onde-onde taro susu. Oke, Good People, memasak itu mudah. You, me, and everyone can cook as long as you want to try. See ya.